Pemirsa, hujan badai menerjang barak pengungsian di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hujan badai bahkan mengganggu kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Doni Munardo. Inilah detik-detik saat hujan badai menerjang kawasan barak pengungsian di Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta, Kamis petang. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, jumlah tenda di sekitar barak sempat berguncang. Bahkan salah satu tenda yang biasa digunakan untuk posko logistik bagi para tamu menjadi berantakan. Atap tenda yang terbuat dari lembaran seng berserakan. Hujan deras yang mengguyur barak pengungsian Glagaharjo juga menyebabkan genangan air di sekitar tenda. Belasan pengungsi lansia diarahkan masuk ke dalam barak pengungsian agar lebih aman dan terhindar dari hujan dan angin. Hujannya cukup luar biasa, lebat sekali gitu tadi itu. Ini yang rusak apanya? Disertai angin. Yang rusak apanya? Itu tempat kalau sengnya itu kan pada apa ya? Kabur itu biarpun sudah ditali. Itu kan tapi enggak pas talinya kelihatannya itu. Hujan deras disertai angin kencang terjadi saat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Doni Munardo, tiba di barak pengungsian Glagaharjo, Sleman, guna menemui dan berdialog dengan pengungsi. Lantaran cuaca yang tak mendukung, kunjungan Doni Munardo dipersingkat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Anies melaporkan.